Plus ATM ATM. Abang cerita pasal cuci lori tadi. Tempat saya kena cuci selalu dan setiap 3 bulan kena polish. Bagus ya? Kan? Ada syarikat, dia suruh jaga lori. Tapi tak ada orang basuh lori. Mana driver kena basuh sendiri. Kan? Lepas tu tak ada elang apa. Bila lori kotor, dia bising. Nanya macam tu kan. Tapi ada syarikat, senang cakap ada tokel lah. Ada tokel. Dia nak lori dan mula. Dan dia sentiasa suruh. Ada pekerja pula khas untuk cuci lori. Tak ada masalah. Kan? Okey, masuk parking dalam washing bay. Ataupun hantar pergi kedai. Kan? Sebab cuci lori ni letih. Kan? Nak bawa lori satu hal nak cuci. Tapi kalau driver yang jenis suka jaga lori dan memang suka dia buat je tu, tak ada masalah pergi dia kan. Bukan semua orang rajin macam tu lah kan. Ramai orang nak buat tu. No. Dia sebenarnya Azul Fazli, benda tu dia bukan boleh di macam nak cakap, dibuat-buat. Ha. Pak jaga lori ni abang tak boleh ikut style dia pun. No. Oh, betul lah lori ni tangan cuk. 3 tahun lah. 3 tahun lah. Ya, tu 3 tahun di sini. Umur lori ni bukanlah 3 tahun noh. Cuba tengok ah. Tengok tak ada nampak apa pun tengok. Hei. Tak ada kotak bau. Kau tengok. Hari dua ni pening ni hujan tau. Tak boleh buat bawah. Tak boleh buat bawah. Kau tengok ni. Haa. Tengok ni. Haa. Pernah ada kotak bawah. Eh. Tak boleh kata bawah. Tak boleh kata bawah.
Abang boleh jaga lori. Maksudnya bukan dalam keadaan macam tu lah. Maknanya jaga lori dari segi mekanikal, pastikan dia dalam keadaan elok, boleh jalan dalam keadaan sempurna. Nama kata nak kerum, nak merelap, nak tonyoh sana, tonyoh ni tak. Jok, tangki ni buat macam mana buat kira merelap? Tangki ni yang mana tu, saya guna apa tu? Otosu. Kira gonyoh ah. Ha, gonyoh. Dia kalau yang tepuk tu. Ha. Kita kena guna macam buat kapal tu. Oh, buat apa? Yang tepuk tu lah. Ha. Kalau yang dah macam ni kita pakai kain besar tu. Ni berapa lama ambil masa nak tonyoh satu tangki? Ya, ni dia kalau kita macam masa di lapang tu. Kita tengok kalau tadi dia tengah sejam buat tu. Tak, sejam tu untuk pergi dia merelak. Tak, cerita dia daripada masa mula-mula dapat tu, tonyo sampai merelak ni berapa lama? Macam masa tu. So, ada seminggu lah? Buat sikit-sikit lah. Ada sikit-sikit tu. Seminggu tu kadang tengok pada masa buat sejam. Kalau tu sejam ni. Oh, kira orang kata ni kegigihan lah ni. Dia main bukan merelak lah. Bukan kerum aja ah. Ni bukan kerum ah, ni memang gosok ah sebab tangki minyak Volvo dia aluminium, dia punya material dia. Jadi kalau siapa yang rajin nak gosok ni ah, jadi ni ah, ni lah hasil dia. Ni bukan kerum ah, ni bukan kata kerum lah. Basuh lori pun kadang-kadang tu sebulan sekali pun payah. Sebab bagi abang lori kotor, dia tak kacau awak. Tapi ada orang dia tak boleh. Lori kotor dia tak boleh bawa. Jadi benda tu bukan dibuat-buat. Dia memang sifat semula jadi orang tu. Dia memang sifat dia macam tu. Jadi dia tak boleh tengok. Tak boleh tengok benda orang kata apa tak elok. Dia nak macam tu. Dia merelap macam hujan pun merelap. Jo, apa petua ni bagi lori duk merelap banyak masa ni? Apa petua ni yang lori boleh merelap macam mana? Tak pernah tengok lah lori ni kotak dalam hujan pun merelap. Dia petua dia tu, dia kira macam kalau kita dah naik dalam hujan ni. Kalau kita kata kotak, dia kotak kan. Kita jangan biar lama. Dia kalau kita dah biar lama dah, itu kita jalan, dia duk tambah lagi lah kata. Dia berketang lah. Dia lekat dah, payah nak cuci lah. Kereta dia kotak sikit lah basuh. Kotak sikit basuh. Dia kita basuh pun tak teruk lah. Kereta dia kunci dia tu mau rajin lah. Dia memang rajin lah. Kata kunci dia hampang nak rajin lah. Yang tu lah. Dia bawa kan. Tapi dia tak kacau orang kan. Pergi kat dia kan. Malah kita pula seronok lah tengok kan. Itu je lah.